itu adalah pahala yang sangat banyak. Lepas tu orang yang semaya di sah yang pertama, seperti Nabi royak di dalam hadis-hadis lain lah. Nabi katanya kalau sekiranya apa ni, tak dapat pakat berebuk belakang nak duk, nak semaya sah yang pertama sehingga kena jeput undi, nascaya nak jeput undi. Supaya juga dengan bear azan dah pakat ramah doh nak nak bear, maka siapakah kena jeput undi, nascaya mereka itu jeput undi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam ayat 36 sampai 38 dalam suratul Nur. Sebagai itu pun tambah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam tafsir, maka kita baca nak. Satu hadis lagi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak." Nabi katanya apabila kamu melihat orang jual beli dalam masjid. Ini itu Nabi larang. Agama larang benar-benar jual beli dalam masjid. Maka hendaklah kamu kata, nampak orang jual beli dalam masjid, nampak menego lah dia. Suruh katanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam negamu. Nah, tu tengok-tengok siapa setara tu. Nak ayat katanya dalam masjid ni tak molek kita duk pergi jual beli ha-ha urusan dunia. Wa idza ra'aytum man yanshudu dhalatan fil masjid faqulu la raddaha Allahu alaik. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi, dia katanya hadis hasan gharib. Dan apabila kamu melihat orang-orang ada cari barang hilang dalam masjid. Barang hilang lagi mana? Jadi iaitunya dok tok barang yang berharga yang tak sepatutnya buat mari ke masjid. Patu tak? Pakai ada cari dok mana wei barang kawe, dok mana barang kawe. Ya tak sepatut benar-benar pasal kong mika kita buat mari ke masjid. Ya sebab masjid ni adalah tempat ibadat, bukan tempat taruh harta, bukan tempat taruh barang. Nabi pun royak orang ada cari barang-barang yang pasang hilang dalam masjid, padahal sepatutnya benda tu cari luar lah, luar umuh, luar masjid. Barang-barang hilang ni bukan dalam masjid. Jadi suruh sebutnya, semoga Allah tidak kembalikan barang tu kepada mu. Ni nak ayat katanya, dan benda yang tak sepatut dibuat di dalam masjid, jual beli dan sebagainya, cari barang-barang hilang dia dan sebagainya. Hadis seterusnya ada di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fa." Seorang yang semaya berjamaah digandakan pahala lebih daripada dia semaya di rumahnya dan di kedainya 25 kali ganda. Nabi pun ayat lagi, "Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana wudhu'ah ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة." Nabi kata apabila seseorang itu apabila dia ambil air semaya, maka dia mengelokkan
Ais mayenya, maknanya wuduknya. Selepas pada tu dia keluar dari rumah ni, pergi kepada masjid. Tidak ada tujuan lain yang mengeluarkannya dari rumah dia kecuali nak pergi semaya, bukan nak pergi jumpa dengan orang dak di masjid. Nak pergi semaya. Maka orang tu setiap kali dia melangkah ataupun berjangkah, maka diangkatkan kepadanya satu darajat dan dikurang ataupun dihapuskan darinya satu kesalahan. Ini setiap kali kita keluar dari rumah kita, jalan ataupun naik motor, naik sika, ikutlah kenderaan gapa-gapa, siapa ke masjid. Setiap jakoh yang kita belakoh tu adalah diberi pahala dan diampunkan dosa. Fa idza salla lam tazal al mala lam tazil al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Apabila orang itu semaya, maka sentiasalah malaikat berselawat ataupun berdoa kepada dia selama mana dia duduk di tempat semaya. Atau sebab itulah kita kalau boleh mari awal-awal ke masjid, semaya itu sunat tahiyatul masjid, berdoa sebelum daripada qomat dan kita semaya. Semaya berjamaah. Kalau boleh lagi orang lelaki ni rebuk sah yang pertama. Dekat dengan tu imam tu adalah pahala yang sangat banyak. Lepas tu orang yang semaya di sah yang pertama seperti Nabi royak di dalam hadis-hadis lain lah. Nabi katanya kalau sekiranya apa ni tak dapat pakak berebuk belakang nak duk, nak semaya sah yang pertama sehingga kena jemput undi. Nescaya nak jemput undi. Supaya juga dengan bel azan dah pakak ramah dah nak bear, maka siapakah kena jepuk uni, nescaya mereka itu jepuk uni. Allah, nah besar ni pahala yang kita berada di dalam masjid dan kita buat amal yang soleh. Malaikat sebut macam mana kepada orang-orang duduk semaya, selama mana dia duduk di tempat semaya dia, Allahumma salli alaih. Kalau dengar sekaligus supaya selawat dah, Allahumma salli alaih. Tapi hak sebenarnya, wahai Allah, rahmatkanlah, cucurilah kebaikan kepada orang ni. Ini setiap orang yang buat macam ni, maka malaikat berdoa kepada dia, Allahumma arhamhu, wahai Allah, rahmatkanlah kepada dia, tamahkanlah kebaikan kepada dia. Wa la yazalu fi salatin man tazara salah. Dan orang dikira pahala selama mana dia duk tunggu nak semaya. Tuai tak ada semaya lagi. Tapi bila-bila duk tunggu semaya tu dikira pahala supaya duk semaya dah. Inilah kelebihan bagi orang-orang mukmin dan yang rajin buat amal ibadat terutamanya yang berkaitan dengan masjid. Lepas tu ada di dalam ashabus sunan, artinya hadis-hadis yang ada di dalam sunan dah Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan sebagainya. Nabi sebut kata abshir, bukan bashir al-masyaina ila al-masajid fi zulm bin nuri tammi yaum al-qiyamah. Beri berita gembiralah kepada orang yang selalu sentiasa pergi ke masjid, jalan pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Ya zami-zami dulu gelap gelemak sungguh. Nah, tengah hari tu tak apalah, Zuhur, Asar, lepas tu belum ngorek. Tak apa lagi, duk cerah lagi. Tapi ya, lepas maghrib, isya, subuh, masya Allah, terutamanya semaya subuh. Semaya yang orang Islam kita jarang nak semaya subuh di masjid. Kecuali orang yang benar-benar hati dia, usaha dia nak semaya sungguh di masjid, yang akan dapat pahala yang sangat banyak. Nabi raya beri berita gembira lah kepada orang yang berjalan pergi ke masjid dalam keadaan gelap gelita, gelap gelemak. Gapo bin nurit tammi yaumal qiyamah. Beri berita baik di sini, iaitu nya orang pasal ni dia akan boleh
nur cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Inilah yang kita harap mudah-mudahan yang kita jalan naik sika, naik mutu, mari ke masjid, gelak-gelak gelemak ada. Walaupun kita pasal pelita, dunia lah ni, dunia kalau dalam kedai lah, dia ceroh. Tapi, kok dalam kampung, kadang-kadang gelak-gelemak, orang nak pergi ke masjid, kena pakai lagi pelita-pelita pecik. Suluh, takut ular kau, benar-benar bahaya di tengah-tengah jalan. Tapi, nyegi lagi ke masjid. Tapi, setengah-setengah orang, hak duduk dekat dengan masjid. Hak ni saya nasihat kepada diri saya dan ikhwah akhawat. Iaitunya orang yang duduk dekat dengan masjid, apa tak semaya di masjid. Bunyi orang bel panggil dia tu, boleh kata okay, tak ada kena tok je koci ni. Tak ada kena cap wela. Katanya bangun pukul berapa, pukul berapa. Bunyi suara orang bel ni, Masya Allah. Derah sebab speaker masjid bunyi di tepi rumah dia. Tapi hati dia tak terjaga. Tubuh badan dia tidak nampak katanya nak bangun semaya di masjid. Ni cocong semaya subuh. Apatah lagi semaya lain-lain. Wallahualam, Nabi kata macam mana di dalam hadis. Nah, orang yang dengar suara bel ataupun orang yang duduk dekat dengan masjid tapi dia semaya sore juga di rumah dia, wallahu alam. Hak itulah yang Nabi katanya la salata, wallahu alam. Nak terjemuh lagu mana saya tak tahu kak. La salata, tak sempurna semaya ataupun tidak jadi moleknya semaya dan sebagainya. Di jaril masjid illa fil masjid, bagi jire masjid tidak akan sempurna semaya dia kecuali kena semaya dalam masjid. Sebab tu ada peristiwa di zaman Nabi, orang yang duduk umuh dia paling jauh sekali dalam dengan masjid Nabi. Masya Allah, dia berjalan sehari-hari itu berapa kali pergi ke masjid, ulai alik. Lepas tu dia pun duduk kecek katanya, eh buasa nak beralih cari tanah-tanah nak buat umuh dekat dengan masjid Nabi. Nabi pun berbunyi berita tu, Nabi royak kepada dia. Kalau tak silap saya, orang daripada Bani Salimah. Nabi royak kepada dia, aku dengar katanya mung ni nak beralih, nak pindah rumah, mari duduk dekat dengan masjid. Dia royak tanya, sungguh Nabi, saya jalan tengah-tengah hari ni panah cang dengan matahari. Lepas tu jalan malam-malam gelak-gelemak, tak ada pelita. Nabi pun royak, wahai Bani Salimah. Nabi sebut puak dia, kelum dia lalu dah. Setiap jakoh kamu dituliskan pahala bagi kamu. Setiap jakoh ditulis pahala kepada kamu. Masya Allah. Sebab tu kita setiap kali bila kita pergi ke mana-mana masjid, sama ada kita singgah tekoh naik kereta, naik motor nak semaya, ataupun kita sengaja dah duduk di rumah kita nak pergi ke masjid, mana-mana masjid sekalipun, insya Allah akan dapat pahala seperti mana yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So lagi, hak ni doa masuk di dalam masjid. Galiknya kita bacanya Allahummaftahli abwaab rahmatik. Doa keluar dari masjid, galiknya kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi baca kedok nak tahu tu. Saya baca web bunyi, tapi kalau sekiranya di pintu masjid ada doa pasal ni, insya-Allah kita akan teringat. Bawa kita masuk pak dalam masjid ataupun pintu masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Bawa keluar iban masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya galiknya kena tepek dah. Masjid kita ni ada kedak tau. Kalau tak ada, tolong-tolong siapa nak pahala tolong gi buat di kedai tak apa, buat stiker, tolong tepek. Jadi ada boleh baca sokmo, jangan terlupa supaya dengan kita niat masuk ni apa ni, masuk dalam masjid niat iktikaf. Sungguh katanya di masjid-masjid orang dok tulis nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, sahaja aku niat iktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah taala. Tak mesti tulis panjang lagi tu, niat tulis
sepatah tak apa dah, i'tikaf sudah. Jadi orang ni dia kena kenada apa keratun supaya dia nampak benda-benda hak jadi i'tikaf ke, buat ke, berhenti ke. Nah, ataupun kita tengok sanyalak orang buat katuk terosak, lepas tu tulis pit terosak ataupun pit siang. Jadi kita bila tengok pak takut ganggu orang tu, waktu kita duduk tengah-tengah semaya ada orang tu masuk, itu sebagai peringatan. Jadi nak masuk di dalam hadis ni daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya katanya annahu kana idza dakhala al-masjid yaqul, nabi ni apabila masuk di ke masjid, nabi bacanya a'udzu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Ani nabi sebut aku minta berlindung dengan mung wahai Allah yang maha agung, dengan wajahmu yang mulia, wajahnya yang mulia, dan apa lagi, kesultanan yang usai lama dari syaitan yang dirjam. Ini salah satu daripada doa yang nabi baca apabila dia masuk ke masjid. Nabi kayak katanya qal fa idza qal dzaka dzalika qala syaitan hufiza minni sairul ayyam sairul yaum sairul yaum. Siapa yang baca doa ni, syaitan sendiri jawab katanya orang tu terpelihara daripada aku hari ni sepanjang hari. Tu maknanya orang yang baca doa ni insyaallah dia dijaga daripada godok syaitan. Alhamdulillah. Akhir sekali ada juga dah hadis daripada Abi Usaid, ia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Nabi sebut di sini apabila seseorang kamu masuk ke masjid, maka hendaklah dia sebut Allahumma iftah li abwaab rahmatik, wahai Allah bukakanlah kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Dan nabi riwayat katanya apabila seseorang itu keluar dari masjid, maka hendaklah dia sebut Allahumma inni as'aluka min fadlik, wahai Allah aku minta denganmu kelebihan yang ada padamu. Ini ada lagi lah, insyaAllah tengok esok lah kita perhabis ayat-ayat 30 ni sampai 38 yang ada lagi sebagai huraya sikit sebanyak hubungnya dengan masjid, hubungnya dengan orang yang tinggal jual beli dan yang tak lalai. Maknanya apabila siapa waktu semaya tak ada nampak katanya dia ni lalai daripada nak melakukan amal ibadat. Lepas tu lepas pada ni insyaAllah kita akan masuk ayat yang ke 39 siapa, dan 40 hubungnya dengan amal-amal orang-orang kafir. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.